sekarang kan Kak Evan udah main di mana-mana. Kali ini bagaimana sih main di Masterpiece? Bagus. Plus minus. Bagus, bagus. Penilaiannya fair. Penilaiannya fair. Ya, terbuka. Terus jurinya juga gimana ya? Merata gitu. Jadi setiap blok kelihatan gitu. Oh iya iya. Setiap iya. blok kelihatan. Betul. Jadi kalau belum main di sini rasanya belum jadi murai mania. Betul, betul. Ya kita sih basicnya hobi ya, pengennya sih ya juara satu. Betul, betul. Jadi target kita tuh juara satu di Masterpiece, SMM, KMM udah. Iya. Itu kalau BNR mungkin di press cup-nya ya. Iya betul, betul, betul. Ya. Semoga aja press cup-nya ini kan berjalan lancar. Amin, amin. Saya yakin. Saya juga bisa target sekarang, Kak Ivan bisa juara satu. Ah, mudah-mudahan. Soalnya murainya banyak. Kelas murai habis aja beri kuasain, habis, beres. Gitu. Yalah, semoga cita-cita Kak Ivan yang menurut saya itu cita-cita yang semua pemain burung ya. Iya. Cuman ya kan, cita-cita semua pemain burung bahwa burung gacoannya bisa unggul di event-event ternama. Dan itu kesuksesan, menurut saya. Iya, betul. Iya kan? Dan semoga aja apa yang dicita-citakan Kak Ivan itu berhasil dengan baik. Dan tentu ini menjadi penyemangat pemain-pemain burung lainnya untuk terus menempa burungnya yang bagus, perlihatkan di mata Kak Ivan. Amin, amin. Iya kan? Amin, ya. Ini tips buat pemain murai muda gimana, Bos? Harus sabar ya main murai. Nggak gampang. Asik. Karena kita udah beli yang bagus. Kalau ngerawatnya salah, ya salah. Di gantangan pun nggak akan maksimal. Betul, betul, betul. Ya, harus sabar betul. Lah. Jadi kuncinya di situ, ya kalau misalnya beli tiket-tiket mahal, ya nabung dulu kalau kalah. Benar. Nanti ada saatnya menang. Betul, betul. Tapi maksudnya kan... Jangan berkecil hati lah. Nah, saya setuju dengan Kak Ivan hal seperti itu. Persiapan juga pengalaman untuk men-take over ya, Bos. Ya, sebab tidak mudah, ya, membeli mudah, tapi mempertahankan prestasi dia saat di orang pertama sama di kita itu ada proses ya. Oh, pengalaman saya gini, kalau beli burung harus amrol dulu di kita. Nah, coba. Amrol itu berarti memakan waktu beberapa bulan kan? Iya, menghentikan dulu investasi. Jadi harus amrol dulu di kita, sesuai dengan rawatan kita baru bisa jalan. Berarti direnov ulang ya, yang dari awal itu harus amrol. Itu sebetulnya sih spekulasi sih, tapi itu ternyata jalan yang terbaik. Jadi dinolakan dulu ya. Iya, nggak bisa instan lah. Thank you.
Thank you.
Dan.